Kalau nak ikutkan, segmen SUV seperti X70 ni dikategorikan sebagai kenderaan yang agak mewah lah. Biasanya orang yang guna SUV ni dah ada family, anak dah dua, income pun stable. Tapi dalam segmen SUV ni, Proton X70 ni lah yang paling mampu milik. Nampak macam bagus kan mampu milik? Tapi bagi Proton sebenarnya tak juga. Jadi kenderaan mampu milik ni dia ada pros and cons dia. Yang pertama, dia mampu milik jadi bagus sangatlah sebab banyak sangat unit yang terjual. Sampai boleh challenge king SUV di Malaysia ni, iaitu Honda CR-V. Tapi sebab dia ni sebuah SUV dan SUV ni kategori mewah, pengguna akan expect something yang hebat dari Proton X70 ni. Yelah, beli kenderaan mewah kan, mesti ada banyak feature yang kita expect. Jadi boleh ke X70 ni nak deliver segala kemewahan yang orang nak tapi maintain harga murah tu? Mengikut hasil jualan Proton sejak X70 dilancarkan, jawapan mudahnya boleh. Jadi dalam video ni kita nak lihat macam mana X70 ni datang dan dengan singkat menjadi kegilaan ramai rakyat Malaysia. Dan inilah 3 faktor yang menjadikan SUV X70 ni sangat-sangat berjaya di Malaysia dan mungkin ada potensi untuk jadi ikon yang hebat dari Proton seperti Saga, Wira dan juga Wajah. Faktor kejayaan X70 di Malaysia yang pertama sekali adalah harga dia sangat kompetitif. Untuk segmen SUV yang besar ni, lawan dia macam CR-V, Mazda CX-5 dan beberapa lagi SUV lain lah seperti Nissan X-Trail. Tapi biasalah, kalau tengok harga murah mesti kita rasa barang ni tak berapa berkualiti, betul tak? Sebenarnya untuk pengeluar kereta dan apa-apa bisnes sekalipun, ada sesuatu yang kita panggil economics of scale. Maknanya, lagi banyak dikeluarkan sesuatu barang, lagi murahlah kos seunit barang tersebut. Jadi sejak Proton bekerjasama dengan Geely yang merupakan gergasi dalam sektor otomotif dunia, mereka dapat beli bahan mentah dengan harga yang lebih murah. Sebagai contoh, kalau kita nak beli besi, kalau dulu sebelum bergabung dengan Geely, contohnya Proton masa dilawan dengan Produa, Produa akan beli besi melalui Daihatsu dan mereka boleh beli dengan kuantiti yang sangat banyak berbanding dengan Proton. Proton tak boleh beli banyak sangat sebab kuantiti kereta yang dia nak buat tu tak banyak berbanding dengan Daihatsu Group. Jadi dekat situ saja dah tak boleh nak lawan harga. Bila harga bahan mentah mahal, jadi produk akhir akan jadi mahal dan kalau nak jual murah takkan dapat untung yang banyak. Jadi sekarang bila Geely yang beli bahan mentah, memang akan dapat kos yang lebih murah berbanding pengeluar lain. Dengan sebab ni, dia dapat jual kereta lebih murah tanpa mengorbankan kemewahan yang ada dalam kereta tersebut. Jadi dari segi dalaman dan luaran tu tak kalah sangatlah berbanding jenama premium yang lain. Faktor kedua adalah timing X70 ni keluar ke pasaran. Jadi X70 ni muncul pada masa yang sangat baik. Produa masa tu tak ada kenderaan untuk bersaing dalam segmen ni. Dan memang waktu tu pun orang ternanti-nanti apa kesannya kerjasama Proton dengan Geely. Kalau nak ikut pasal timing ni, kita ambil contoh dulu semasa Proton Savvy dilancarkan. Sama dengan Myvi kan. Ini memang timing yang sangat buruk, di mana yang berjaya akan berjaya gila-gila dan yang tewas akan betul-betul sejuk lah. Anda tengok sekarang di mana Myvi dari segi jualan dan di mana pula Savvy. Saya pun ada memiliki Savvy ni pada satu masa dulu. Memang handling memang superb, kawalan jalan mantap. Tapi bila rosak, tak boleh nak cari spare part dia. Myvi pun saya pernah beli, handling biasa-biasa saja tapi kereta dia tak rosak-rosak. 8 tahun punya kereta, enjin tak pernah meragam. Biasalah tukar getah-getah bushing tu saja sebab lama-lama dia reput kan. Tapi spare part dekat mana-mana pun ada. Rupanya itu yang orang Malaysia nak. Kita nak kereta yang okey, cantik dan kalau rosak senang nak baiki. Kita bukan macam orang Eropah yang sangat pentingkan handling. Kita ni asalkan boleh jalan dengan selesa dari point A ke point B dan maintenance tak membebankan, apa lagi kita nak? Malangnya bagi rakyat Malaysia tak wujud kereta macam ni sebelum X70 muncul. Kalau ada pun harga memang tinggi lah sampai tak ramai yang mampu beli. Jadi bila X70 ni muncul, memang orang yang tengah berhajat, tengah berkira-kira nak beli SUV tu, terus pergi test drive dan beli X70. Tambah pula brand tu brand Proton. Memang menjadi kebanggaan kita kalau beli brand jenama Malaysia ni. Mungkin sekarang ni bukan 100% buatan Malaysia tapi brand Proton tu masih ada dalam kereta. Kalau anda pernah naik atau test drive Proton X70, saya jamin anda mesti kagum lah dengan interior dia. Ciri-ciri keselamatan tu memang komplit dengan airbag, ABS dan sebagainya. Tapi untuk sebuah kereta Proton, ada ciri-ciri interior seperti napa leather, digital screen, digital dashboard,
Memang kita kagum. Kalau sebelum ni kereta Proton ni dibelenggu isu-isu remeh seperti power window rosak lah dulu kan. Tapi kali ni bila anda duduk dalam kereta tu dan sentuh material-material dia, memang boleh rasa sangat berkualiti. Tapi janganlah kita banding pula dengan kereta-kereta yang lebih mewah dan harganya jauh lebih tinggi. Tapi cuba bandingkan dengan kereta Proton sebelum ni. Anda boleh lihat banyak mana yang Proton dah improve. Yang bestnya, teknologi ni semua akan meresap masuk dan merebak ke model-model Proton yang lain. Sebab expectation pembeli sekarang dah tinggi kan, dan semuanya bermula dengan Proton X70. Jadi bagi pemilik X70, anda semua patut merasa bangga kerana membuktikan bahawa rakyat Malaysia ni memang sayangkan Proton. Cuma sebelum ni kita tak ada tempat nak tunjukkan sayang tu macam mana. Bila dah ada model yang cantik macam ni, dapatlah kita sedikit sebanyak menyokong. Pada tim Proton pula, tahniah kerana berjaya membawa masuk kenderaan secanggih ni untuk puaskan hati kami rakyat Malaysia. Kami doakan agar Proton terus lebih berjaya lagi di masa akan datang. Baik, jadi itulah sedikit sebanyak tentang faktor kenapa Proton X70 ni menjadi kegilaan ramai rakyat Malaysia. Pada tahun 2019 saja, hampir 30,000 unit terjual. Dan kalau anda balik kampung kan, mesti nampak kereta ni atas highway. Steady je atas jalan. Kadang-kadang nampak macam Range Rover pun ada. Untuk tahun 2020 ni, kita masih menunggu lagi jualannya. Tapi tak dapat nak compare lah dengan 2019 disebabkan pandemik yang melanda. Apa-apa pun, kalau anda seorang pemilik X70, komen di bawah ni tentang perkara-perkara yang anda suka dan juga mungkin yang anda rasa boleh dibaiki lagi. Jadi apa pandangan anda semua tentang perubahan dalam Proton sekarang? Adakah anda lebih excited untuk produk Proton-Proton yang akan datang? Komen di bawah ni, dan kalau anda suka maklumat dan informasi yang macam ni, pastikan tekan butang like dan subscribe. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Peace.